Tadi mau artis gimana? Pakai minum. Minum. Mantap. Oke. Okay. No, dia dekat buku aku. Oke, okay, minum. Mantap. Kalau mau apa untuk movie bilang ya? Iya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, hari ini kami berjalan-jalan di Tamrin City. Tamrin City, jalan Tamrin. Bersama dengan Bang Irfan, Bang Tengku, ya. Angkol, dan juga Razli. Oke, ini momen pertama kali kami ke sini. Di stasiun apa? BNI. BNI. Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia. Oke, di depan itu dia. Jalannya ke depan. Oke, nanti tunggu kami di sana. Sana guys, sana. Toko-toko kecil, warung kaki lima atau gerobak penjual makanan yang masih ada di sini dengan orang-orang yang mampir untuk membeli makan malam atau sekadar minum kopi. Udara malam yang sejuk bercampur dengan aroma makanan jalanan seperti sate, bakso, atau gorengan. Beberapa orang berjalan pelan dan trotoar, menikmati ketenangan malam sambil sesekali mendengar suara langkah kaki atau percakapan ringan. Lampu kendaraan dan billboard bersinar terang memberikan kontras pada langit malam yang gelap. Oke, okay, guys, ini adalah terowongan Kendal ya. Terowongan Kendal di stesen KRL Sudirman ataupun stesen BNI City. Jadi hari ini kami berjalan di sini sambil melihat keadaan dan suasana malam di Indonesia dan di tempat ini. Tempat ini berdekatan dengan stesen ke Bandara BNI City yang itu. Itu dia. Dan di sana ada buku atas BNI. Dia punya. Suasana malam di pinggir jalan seringkali terasa tenang dengan cahaya lampu jalan yang menyinari suara kendaraan yang lewat kadang terdengar mengisi keheningan baik mobil atau motor yang melaju cepat atau pelan. Oke guys, ini adalah sate Padang ya ini. Jadi kami makan di sini bersama Bang Irfan, Bang Tengku, Mas Surya. Kita coba. Ini sate Padangnya. Oke, sekejap lagi kita coba ya. Sambil-sambil makan guys, dihiburkan dengan hiburan lagu-lagu ini. Tetap sekali. Oke, jangan dulu. Oke, kita coba ini. Sate Padang ya. Jadi kita coba guys. Rasanya bagaimana? Mantap. Di gaul sama itu. Ya. Dia ada lontong. Nasi impit lontong dengan dia punya perencanaan ini lah.
Dan ini mantap sekali. Oke guys, sekarang saya berada di sini, terowongan Kendil, dan di kawasan ini mungkin kawasan bersejarah ya, sebab pada bangunan ini, tengok bangunannya. Bangunan ini macam bangunan lama kan? Bangunan lama, di belakangnya ada stesen ini. Di belakangnya ini ada stesen, dan mungkin kawasan ini adalah kawasan bersejarah mungkin ya, disebabkan bangunan ini bangunan yang tengok bangunannya. Jadi di sini tempat yang sangat adem, tenang untuk menikmati suasana malam ya, yang begitu menenangkan. Di sinilah tempatnya. Oke guys, kami singgah di satu tempat gerai ini yang menyediakan nasi goreng ayam telur. Rasanya enak sekali ya. Tengok cara dia masak pun sudah diketahui berpengalaman. Dan ini yang saya suka, makan di pinggir jalan tapi rasanya enak banget guys. Tengok cara dia masak pun kita tahu sudah bahwa nasi ini, nasi goreng ini sangat menyelerakan dan enak banget. Nampaknya nasi goreng ini sudah siap dan diletakkan telur di atasnya, kemudian diletakkan juga kerupuk guys, kerupuk. Oke, di tempat ini ada juga bule guys. Ini mungkin bule daripada Arab dan dia pandai berbahasa Indonesia. Mungkin bule ini sudah lama di Indonesia ataupun memang sudah biasa datang ke Indonesia. Dan dia juga pakar berbahasa Indonesia sambil menikmati minuman yang ada di sini. Sudah siap. Nasi goreng, jadi goreng ini. Ayam telur, tapi pedas. Nasi goreng biasa, telur ya. Nasi goreng biasa, ayam, telur. Ada keropok, ada ya, telurnya. Dan ada acar dengan dia punya lada sekali. Cabe kan nih? Cabe. Okay. Ada socet. Oh. Ini betul-betul mantap. Dia punya nasi goreng ini memang mantap. Dia punya pedasnya. Tidak berapa pedas, tapi dia punya perisa garam semua cukup. Ya, sesuatu yang kurang naik lah semua. Guys, ini memang terbaik lah. Pokoknya, walaupun di pinggir jalan macam ini, tapi menerahkan dan juga ya santai. Walaupun makanan di pinggir jalan sini guys, ini semua makanan di Indonesia ini, biar di pinggir jalan, tapi rasanya menyenangkan, enak banget guys. Oke, mantap. Akhirnya selesai guys, memang padu lah. Oi, ludes. Ludes. Ini makanan di pinggir jalan yang tidak mengecewakan. Tapi ini aku tidak berani guys makan. Cili. Tidak berani. Eh, jangan. Cabe rawit kah? Ini ya. Guys, kalau kalian mau makan cabe-cabean silakan komen di bawah. Suka enggak dengan makanan ini?
Oke, okay, thank you. Terima kasih. Oke. Okay. Oke, okay, akhirnya selepas selesai kami menikmati suasana malam di pinggir jalan dengan menikmati makanan sate padang dan juga menikmati nasi goreng, telur, ayam, dan pedas. Inilah suasana dan momen yang tidak akan dapat dilupakan dan saya sebenarnya sangat senang dengan suasana makan di pinggir jalan ini dan juga saya juga sangat senang dengan keadaan dan menikmati hiruk pikuk yang jauh daripada suasana bandar kota Jakarta yang begitu sibuk saat ini. Tetapi ini adalah suasana yang sangat tenang bagi saya dan momen-momen sebegini sebenarnya yang harus kita nikmati selama berada di malam yang terakhir di Jakarta ini, guys. Jadi besok kami akan pulang ke Malaysia. Jadi terima kasih Jakarta, terima kasih rakyat Indonesia dan terima kasih kepada semua yang telah banyak membantu kami selama berada di sini dan juga menikmati segala yang ada di sini dengan kemudahan-kemudahan fasilitas yang sangat baik, rakyat Indonesia yang sangat ramah, sentiasa senyum dan juga sentiasa rasa ingin membantu yang membuatkan kami terharu dan berterima kasih atas segala yang telah diberikan kepada kami ini. Oke, guys, sampai di situ saja video pada malam ini. Semoga kita berjumpa lagi di episode ataupun di masa yang akan datang. Sekiranya ada rezeki, panjang umur, maka kami akan sampai lagi ke kota Jakarta. Askalah studio untuk kita channel yang reaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia. Di Askalah ni studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami. Askalah ni studio. Askalah ni studio.